KPK mulai usut Formula E, Anies dan yang lain bakal ketar-ketir. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Formula E penuh dengan kesimpang siuran. Anies sendiri memilih lebih banyak diam seolah ada yang sedang ditutupi. Ada dugaan kelebihan bayar dalam pengadaan anggaran Formula E, terutama soal commitment fee. PSI dan PDP yang ingin semuanya terbuka mengajukan hak interpelasi. Tapi tidak lama kemudian terjadi acara makan malam yang menyebabkan 7 fraksi parpol DPRD DKI sepakat menolak interpelasi. Bisa dikatakan interpelasi gagal karena tidak mencapai syarat yang diperlukan. Publik pun mendesak agar KPK segera menyelidiki kasus ini. Bahkan, KPK sempat diunjuk rasa oleh mereka yang merasa KPK terus diam tidak melakukan apapun. Mereka menuntut KPK turun tangan, apalagi setelah ada hasil audit BPK terkait Formula E. Massa menilai Formula E ada potensi kerugian hingga 1,3 triliun rupiah. Sedangkan menurut PDP DKI, ada potensi pemborosan anggaran hingga 4,48 triliun rupiah jika ajang Formula E tetap digelar pada 2022. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan merinci biaya tersebut meliputi komitmen fee sebesar 2,3 triliun rupiah, biaya pelaksanaan 1,2 triliun rupiah, dan bank garansi 890 miliar rupiah. Meskipun saat ini biaya bank garansi sudah dikembalikan, masih ada biaya lainnya yang dinilai merugikan keuangan daerah. KPK kemudian meminta para pengunjuk rasa yang mendesak Formula E diusut agar melaporkan ke saluran pengaduan masyarakat. Hal itu diharapkan oleh KPK agar validitas informasi dapat segera ditindaklanjuti. KPK menyebut membuka pintu aduan whistleblower system atau KWS melalui https kws.kpk.go.id untuk melapor. KPK memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Nah, kali ini KPK bersiap turun tangan. KPK akan memulai mengusut kasus dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta. KPK juga telah meminta keterangan kepada beberapa pihak untuk mengumpulkan data perihal kasus ini. Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan pada Kamis 4 November 2021. Pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E DKI adalah tindak lanjut laporan dari masyarakat. Ali menyebut pihaknya saat ini dalam tahap penyelidikan untuk pengumpulan keterangan. Namun, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan, maka materi penyelidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini, katanya. Sebagai penutup, Ali meminta publik terus mengawal kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya tidak tahu akan sejauh mana pengusutan ini akan berlangsung. Apakah Anies akan pusing 7 keliling atau aman-aman saja? Yang jelas, KPK sudah tepat mulai mengusut kasus ini. Meskipun menurut saya, KPK sudah agak terlambat mengusut. Harusnya dari tahun lalu dimulai. Banyak yang mengatakan KPK selama ini melempem saat diminta mengusut kasus ini, lantaran ada satu orang yang dianggap jadi pelindung. Dan saat ini orang tersebut sudah dipecat dan keluar dari KPK, sehingga KPK saat ini jadi lebih leluasa. Selain itu, banyak juga yang berpikir Anies akan keringat dingin karena program andalannya ini bakal diusut. Kalau bagi pendukungnya, mungkin ini akan disebut sebagai upaya menghalangi prestasi Anies. Tapi apapun hasilnya, Anies tetap bakal sempoyongan. Soalnya formula ini bukan hanya urusan pamer prestasi dari Anies. Tapi jangan lupakan siapa orang-orang yang berada di balik Formula E ini, yang membuat ini seolah jadi proyek. Kalau Anies kena, habislah sudah. Kalaupun Anies tak kena, orang-orang di belakangnya bakal pusing 7 keliling. Dan yang terpenting adalah seandainya nanti KPK berhasil membuktikan bahwa ada korupsi di Formula E, maka citra politik Anies akan menjadi hancur berantakan. Ini adalah pukulan paling mematikan yang akan menghancurkan panggung politik yang sudah dia bangun sejauh ini. Tidak peduli apakah Anies terseret atau tidak, yang jelas Anies mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak, kecuali KPK mengatakan tidak ada indikasi korupsi di Formula E. Formula E ini panggung besar Anies. Kalau sampai roboh, maka Anies kehilangan satu prestasi besar yang bisa dia pamer. Bagaimana menurut Anda? Hari ini, melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SE MA MSC
Mengenal sosok Andika Perkasa, calon Panglima TNI pilihan Jokowi, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Nama Andika Perkasa sejatinya sudah ramai jadi perbincangan manakala dirinya belum jadi calon Panglima. Sepak terjangnya belakangan ini tentunya berkaitan dengan pemulihan COVID-19 dan percepatan vaksinasi. Sebelum itu, Andika Perkasa juga sempat menjadi idola tatkala dirinya membantu mantan atlet Indonesia dan anggota TNI yang ganti gender. Andika Perkasa juga populer lantaran menghapus tas keperawanan. Lantas, benarkah isu pengangkatannya terkait perapatnya Indonesia ke Barat? Secara personal, Andika adalah menantu mantan kepala BIN, AM Hendro Priyono sekaligus Kasat. Andika diberitakan merupakan lulusan Amerika Serikat dari S2 hingga S3. Kedekatannya dengan perwira militer Amerika ditengarai salah satu netizen dengan akun @leonita_lestari bisa menyelesaikan konflik di Papua. Karena selama ini para provokator Papua berlindung di balik dua negara, yakni Australia dan juga Inggris. Sedang Amerika Serikat sendiri tak pernah mempermasalahkan pengambil alihan saham Freeport. Dengan masuknya dominasi Amerika Serikat, isu pengaruh TKI atau Tiongkok juga diharapkan bisa ditekan. Sebelumnya diberitakan oleh detik.com, Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Di awal karirnya, dia menghabiskan waktu untuk studi di luar negeri. Andika memiliki 3 gelar master dari universitas di Amerika Serikat. Andika menjalani pendidikan di Norwich University, dia juga melanjutkan studi di National War College, yang merupakan bagian dari National Defense University Washington DC pada 2003. Pada 2005, Andika menimba ilmu di George Washington University. Dia juga adalah lulusan terbaik SESCAT, angkatan 1999-2000. Karir TNI-nya bermula sejak lulus dari Akademi Militer atau AKMIL pada 1987. Yakni berada di grup 2 para komando Kopassus. Dia juga sempat bertugas di Satuan Elit Penanggulangan Teror Sat-81 Gultor Kopassus. Pada 1990, Andika pernah melaksanakan operasi militer di Timor Timur. Di lokasi yang sama, Andika juga pernah melakukan operasi teritorial. Pada 1994, dia melakukan operasi bakti TNI di Aceh. Dia juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua. Pada 2001, menantu ex-kepala BIN Hendro Priyono ini pernah bertugas di Departemen Pertahanan. Dia juga pernah berkarir di BAIS. Pada 2002, Andika menjabat sebagai Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Andika juga pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan. Al-Qaeda Omar Al-Faruq di Bogor pada 2002. Karena beberapa kali pindah tugas pada 2009. Pada 2011, Andika dipromosikan sebagai Komandan Rindam Jaya dan mendapat pangkat kolonel. Andika diangkat sebagai Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga pada pertengahan 2012. Kurang dari satu tahun, Andika mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat yang membuatnya mendapat pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Selang 11 bulan sebagai Kadispen, pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menugaskan Andika sebagai Pasukan Pengaman Presiden atau PASPAMPRES. Di posisi itu, Andika mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal atau Mayjen. Pada Mei 2016, Andika mendapat promosi jabatan sebagai Pangdam 7 Tanjung Pura. Sejak saat itu, karirnya terus menanjak. Andika mendapat promosi sebanyak 3 kali selama 2018. Di awal tahun, dia menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan atau Dankodiklat TNI Angkatan Darat. Di jabatan itu, Andika menerima pangkat Letnan Jenderal atau Legend dengan bintang 3. Pada Juli 2018, Andika diangkat menjadi Panglima Kostrat atau Pangkostrat menggantikan Legend Agus Kriswanto yang pensiun. Selang 5 bulan kemudian, Andika dilantik sebagai pemimpin tertinggi TNI Angkatan Darat. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat di Istana Negara Jalan Veteran, Jakarta Pusat pada 22 November 2018. Selain itu mengutip dari tribunnews.com, Andika juga merupakan lulusan Harvard University dengan total kekayaan 179 miliar. Sebagian hartanya diperoleh dari hibah. Melihat sepak terjangnya selama ini, rupanya keinginan Jokowi menjadikannya Panglima TNI juga tak luput dari visi deradikalisasi. Andika yang pernah menumpas pengacau dibutuhkan di posisi pimpinan agar aliran garis keras yang nyata mendukung Taliban tidak bisa mengganggu negara. Apalagi tahun depan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah G20. Mengenai isu keinginan mendekati Amerika Serikat sendiri, belum bisa diyakini sepenuhnya karena selama ini investor Indonesia kebanyakan berasal dari China.
Lawatan Jokowi ke Italia dan UK beberapa hari belakangan juga menghasilkan investasi besar dari pebisnis UK. Artinya isu mendekati Amerika Serikat dan sebagainya bisa jadi cuma asumsi. Tapi setidaknya masih masuk akal ketimbang pernyataan pegiat HAM yang menuduh dirinya berwatak temperamental lantaran berhubungan dekat dengan mantan kepala BIN yang merupakan bekas Orba. Akhirnya saya menilai penunjukan Andika yang katanya akan pensiun semata untuk menjaga stabilitas Indonesia setahun ke depan, terutama wilayah darat yang berkaitan dengan penyelenggaraan G20. Begitulah kura-kura.